Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu, yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti gak usah, karena perintah ketum, gak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya gak bisa bayangkan loh hukum kalau diinikan, dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya, itu yang harus nurut, ya apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society.